Oke, pemirsa, tadi kita udah bincang-bincang sama minuman spesialnya. Apa tadi sih? Flying water. Karena bahasa Inggrisnya kurang bagus sih. Dapat tiga sih. Flying water namanya. Jadi battle. Oh, battle, flying battle. Berarti botol terbang. Iya, botol terbang. Nah, ini botolnya yang terbang, pemirsa. Ya. Oke, sekarang penasaran kan bagaimana proses pembuatan untuk makan tertila chicken ya? Ayo sama-sama kita lihat ke belakang. Ayo, Bunga, jelasin Bunga. Ke belakang. Oke, pemirsa nih, langsung aja si tetehnya yang menerangkan nih bagaimana nih proses-prosesnya pembuatannya. Pokok saya di sini dekat-dekatan nih lebih jaga jarak nih protokol. Jadi tortilla chicken itu basicnya itu berbentuk pizza. Jadi kita buat dengan inspirasi lain dengan kulit tortilla. Jadi ini kalau mau lihat Bang cara-caranya basicnya itu saus tomat, saus sambal sama tomat sama saus keju. Terus kita dominannya dengan daging ayam karena tortilla chicken didasarin sama kulit tortilla. Terus nanti kita diisi sama full cheese sama saus spaghetti. Bisa dilihat ya di videonya, kita utamainnya si ayamnya sama keju lumernya. Jadi pas ditarik itu lumer pas ditarik. Semua resep-resepnya sama si Teteh, anak dari Om Agus selaku pemilik kafe ini. Nanti sambil menunggu matang seperti apa, pengen tahu dong rasanya. Cuma saya doang yang tahu, makanya kalau pengen tahu rasanya datang ke sini. Oke, sambil menunggu kita ke depan dulu ya. Simak musiknya. Saya coba nih ya. Jajah sampai enak netes. Pasti ini pengen nih pasti nih. Rasanya itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ini. Jadi rasanya itu kejunya ada, chickennya ada, ayamnya banyak banget kayaknya dalamnya. Nggak pelit kita, kejunya nggak pelit, ayamnya nggak pelit. Nah terus harga terjangkau dong, ekonomis banget tuh. So ini buat sharing plating ini cuma 35.000 aja. 35.000 kalau berbu bisa dimakan berempat. 35.000 8 potong 35.000 doang. Kejunya banyak, ayamnya banyak. Di mana lagi kalau bukan di Cats Cafe?
itu makannya. Pakai live music. Enjoy banget malam. Kurang apa coba? Ini saya lanjut makannya enak. Saya ingetin lagi biar teman-teman di rumah kebingungan cari alamat Kenes Cafe. Itu bisa selok ya di Kenes Cafe, ada kita di Google Map sudah ada tuh daftar. Sudah ada. Jalan Lingkar Selatan kilometer 1 sebelum Hotel Forbis. Sebelum Hotel Forbis kilometer 1 Lingkar Selatan ya. Cilegon. 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 Ini ya buatannya Bunga Kertasari. Tuh bisa dilihat ini si Teteh inilah yang buat makanan ini dan minuman ini. Waduh, luar biasa. Nanti siapa tahu bisa rekomendasi nih ya. Jadi teman-teman di sana di luar. Kenes Cafe itu ada di Jalan Lingkar Selatan kilometer 2 setelah jembatan sebelum Hotel Forbis sebelah kiri. Silakan datang, ada di apa namanya IG-nya Kenes Cafe, ada di Facebook Kenes Cafe, tagging-nya Kenes Cafe. Kenes Cafe best place, the best cafe. Sorry, it's DJ. DJ. Get some.